Dan ini adalah dermaga bintang. Halo guys, kembali lagi bersama saya Samuel Adi Nugraha di Wisata Yuk. Pada video kali ini kita akan berjalan-jalan ke satu tempat ya, yaitu Dermaga Bintang. Tempatnya bagus. Oke, kita sudah sampai ke Dermaga Bintang ya. Ini plangnya. Kalau saya sendiri lewat aksesnya pintu belakang sini ya. Jadi kalau pintu sini, kita aksesnya gratis sih lewat sini ya. Saya kalau lewat depan saya kurang tahu bayar atau enggak. Saya parkir di sini. Oke, langsung aja kita jalan ya. Jadi di sini tuh suasananya seperti hutan pinus ya. Ya memang cuman jalanannya agak berlumut ya. Sedikit kurang terawat saja nih. Harus hati-hati karena agak licin tadi saya coba jalan. Langsung kita jalan. Aduh, jadi jalannya cukup menanjak ya ke atas ini nih. Menanjak dan licin karena banyak lumut dan ini ya, dedaunan dari bekas pohon pinus. Jadi harus hati-hati. Alangkah baiknya pemerintah juga ini ya turut di maintenance ini tempatnya. Karena tempatnya bagus bener. Jalanannya licin ya, tuh. Ini jalur nggak resmi ya, tuh hitung olahraga. Iya, ini hitung-hitung hiking. Kita jalan. Pemandangannya indah banget kalau udah nyampe atas sana. Kita buktikan ya. Ya, jadi pohon-pohonnya, pohon pinusnya banyak ya. Dan jaraknya agak berdempetan seperti ini. Jadi suasananya sebenarnya cukup rimbun. Hanya kalau agak malam kayaknya sedikit horor. Oke, langsung kita jalan. Oke. Kita sudah hampir sampai. Nah, ini tempatnya. Jadi ada saung bambu juga di sini untuk kita berteduh. Iya. Jadi sampai ke sini ini cuman sekitar 10 sampai 15 menit ya dari titik tadi. Kalau jalan santai. Kalau jalannya cepat mungkin 5 sampai 5 menitan lebih lah. Cuman jangan cepet-cepet lah karena berbahaya ya licin. Nah, ini kita naik tangga. Kayaknya kalau malam-malam kesini bagus nih tempatnya. Nah, kita bisa langsung memandang ke atas langit. Daerah sini kan lampunya masih sedikit ya, jadi polusi cahayanya masih sedikit, maka bintang bisa kelihatan. Oke, kita sudah sampai.
Tadi kita di belakang sana ya, nih hutannya. Dan ini adalah Dermaga Bintang. Backgroundnya adalah ke arah Kota Bandung, sisi sana ya. Bagian sini ini perkebunan warga. Ya, jadi bagian sana itu kan ada bintang tuh. Kalau teman-teman bisa lihat. Jadi itu tuh bagian depannya dari Dermaga Bintang. Jadi kalau kita lewat sana pasti ditagih bayar tiket masuk ya. Kalau bagian belakang gratis. Oke, jadi sekarang saya mau balik. Di sini benar-benar cuman ada kita berdua aja ya, saya dan teman saya. Jadi nggak ada orang lain di sini. Ini petugasnya. Kamu nggak bayar lagi. Oke, terakhir kita mau lihat sisi sana ya. Aman. Nah, ini tempat kita berteduh ya kalau hujan atau makan. Ini kalau buat nongkrong-nongkrong bisa duduk di sini. Wah, kalau di sini malah lebih kelihatan lebih jelas ya kesananya tuh. Nah, ini dia tulisannya ya. Ada bintang yang besar seperti ini. Tulisannya Dermaga Bintang. Bagus buat foto nih. Ya, jadi melihat kondisi yang ada, saya nggak tahu sebenarnya ini apakah seperti pasir ipis ya. Kalau pasir ipis kan nggak terawat, mirip-mirip seperti ini juga. Kalau yang sudah tidak terawat, nggak ada pengelolanya, biasanya gratis sih aksesnya. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe Wisata Yuk jika kalian suka dengan video vlog ini. Terima kasih.